처음 바게 처음. Sebetulnya kami setahun kebelakangan ini melihat komentar dan banyak banget yang ingin request yang namanya mikrobus pada tahun 90-an. Yes, sekarang baru kita bawa yang namanya Daihatsu Zebra tahun 1992. Tapi ini bukan yang biasa karena bisa dilihat di bawah pakai mesin yang luar biasa. Cahum pak, jadi pak cahum pak. Cahum. Tarik kan. Daihatsu tipe mikrobus seperti ini tuh sebetulnya dari rentetan tahun yang pertama itu jadi nggak terlalu gimana ya, jadi namanya tuh nggak jelas gitu ya. Jadi kalau bila dilihat yang tipe mikrobus seperti itu, dia muncul di tahun 76 dengan tipe S37 seperti itu bentuknya. Terus juga muncul lagi tipenya S38 seperti itu. Dan kami juga setelah menyetir di sebelah sini linknya S38P, terus S55 White juga linknya di situ tuh, kalau pengen dilihat gitu cara nyetir kita seperti apa. Terus juga ada generasi berikutnya yaitu Daihatsu Hi-Jet 1000. Dan pada tahun 87 akhirnya keluarin seperti ini, tapi bentuk depannya bukan seperti ini. Dinamakan Daihatsu Hi-Jet Zebra. Jadi ada depan itu ada Hi-Jet nih dulu, Zebra. Nah, kalau yang kita bawa ini adalah Daihatsu Zebra dengan tipe S90 atau S91. Dia keluarnya di tahun 90-an sampai tahun 95 akhirnya digantikan oleh Daihatsu Zebra. Nah, pada kemudiannya, pada seterus-terusnya itu ada Daihatsu Zebra Neo, terus kemudian juga ada Grand Max, Luxio, ada High Max, jadi banyak banget keturunannya. Tapi kita nggak akan bahas sejarahnya yang terlalu panjang seperti itu. Kita punyanya adalah ini. Ini adalah Daihatsu Zebra S90, kalau orang bilang. Atau dengan karoseri Astrea. Jadi Astrea itu adalah merupakan karoserinya yang ditunjuk langsung oleh Daihatsu. Dia pakai mesin yang aslinya 1300cc karburator SOHC 16 valve. Tapi yang ini yang kita bawa ini adalah dia menggunakan mesin yang spesial. Dia menggunakan turbo intercoolernya pakai 2JZ. Penasaran kan? Nah, apabila sobat suka dengan video ini, klik like, klik like, share, subscribe untuk kemajuan channel kami juga. Dan kita bakal menghadirkan motoba-motoba yang keren seperti ini di kemudian hari. Ditungguin ya subscribe-nya. Jadi ini adalah penampakannya si Daihatsu Zebra S90 yang sebelumnya adalah tipenya S89. Dan bedanya di mana? Kalau yang S89 itu kan muncul di tahun 87 dengan lampu depannya yang kotak saja. Kalau ini yang udah 90 jadi agak-agak sipit gitu ya, lebih keren. Terus juga nggak ada grillnya. Kalau mikrobus zaman dulu itu memang nggak ada grillnya, jadi ya begini, nggak masukin lubang angin. Jadi lubang anginnya malah di bawah karena dia mesinnya berada di tengah, bukan di bagian depannya. Inilah gunanya sebuah mikrobus. Terus kemudian juga dia bempernya masih plastik ABS biasa. Dan yang paling mencengangkan mobil ini adalah intercoolernya yang berada di depan. Jadi kelihatan banget ini mesinnya high tech gitu dengan mikrobus yang motoba gitu. Dan di sini ada dua buah wiper, ada satu buah kecerutan. What the meaning of kecerutan? Dan ke bagian atas ini tidak ada apa-apa. Sekarang mari kita lihat di bagian samping. Ini adalah eksterior sampingnya si Daihatsu Zebra Astrea, karena karoserinya Astrea yang ditunjuk langsung oleh Daihatsu. Dan ini adalah tipe yang S90. Jadi pada sisi kanan mobil ini sudah ada pintu gesernya. Sedangkan yang pada yang kodenya S89 atau yang keluar pertama kali di S89 itu nggak ada pintu di sebelah sini. Jadi bedanya itu ya. Nah, dilihat dari sini kita bisa lihat velgnya dia pakai NK 13 inch, dan ini memang jarang banget velgnya. Keren ya. Terus kemudian spionnya biasa aja. Terus udah pakai pintu geser kayak Zebra gitu ya. Ini kan ciri khasnya Daihatsu di mikrobusnya. Terus kemudian dia warnanya two-tone, sebetulnya nggak two-tone tapi ini tambahan oleh pemiliknya, jadi dikasih aksen biar lebih keren gitu ya. Terus kemudian kacanya itu gede-gede, apalagi kaca bagian belakang ya, dia beda sendiri. Dan di sini rel pintunya itu di sebelah sini. Jadi biasanya kalau mobil sekarang tuh relnya di sebelah sini, kalau ini malah di bawah. Tapi ini adalah unik ya, jadi ini khas motoba tahun 90-an, keren. Terus ini kayak pintu kereta api gitu. Si jendelanya gede-gede kayak gini.
Oke, sekarang kita beralih ke belakang. Ini adalah penampakan Daihatsu Zebra S90. Kemudian yang tahun 87 itu kan ada S89. Penampakan belakangnya juga nggak berbeda jauh dengan kaca belakang yang lebar seperti ini dengan rear defogger. Tapi tidak ada wiper belakang, ya otomatis kecerutannya tidak ada. Terus kemudian ke bagian bawah untuk membuka bagasinya dengan anak kunci di sebelah sini ada stiker Daihatsu yang gede. Oh ya, supaya sobat tahu, karena untuk Daihatsu Zebra ini dia mengambil desainnya langsung dari Jepang, jadi bisa dibilang ini adalah mikrobus JDM. Walaupun karoserinya Astrea di Indonesia, tapi ini mengambil desainnya dari Jepang ya, keren. Terus kemudian di bagian bawahnya ada bumper, ini adalah tipenya galvanis ya, jadi memang keras banget. Terus ada fog lamp belakang untuk memperindah bentuk supaya lebih JDM, dan di situ ada lampu atret nih. What the meaning of lampu atret? Sekarang kita ke bagian interior. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya si Daihatsu Zebra tahun 92, dan ini kuncinya itu masih batangan seperti ini, dikasih central lock sama pemiliknya. Untuk membuka pintunya pakai model ungkit seperti ini. Nah, trim pintunya tuh kayak gini, jadi bahannya fabric. Masih sederhana banget ya, jadi kalau backlading itu benar-benar lurus gitu ya. Nggak ada lekukan-lekukan yang aneh-aneh. Handle pintunya juga masih seperti ini, dan ini ditambahkan power window sama pemiliknya biar gampang ya untuk membuka tutupnya. Aslinya dia masih pakai engkol. Speakernya di sebelah situ, nggak ada side pocket. Terus kemudian di sini kursinya tuh masih sederhana juga, kayak gini. Tuh, itu kecil banget ya. Tuh, kecil. Terus kemudian kita masuk ke dalam. Oke. Dan ini karena Zebra Racing, jadi banyak banget ornamen racing di sebelah sini. Nah, ini adalah untuk tekanan oli, terus kemudian di sini adalah pressure turbonya sebesar apa. Terus kemudian di sini juga ada yang namanya, wih, gila ya. Apa coba? Petrol Hell Tatsilau. Oke, sekarang ke bagian dashboardnya. Dashboardnya itu seperti ini. Dan ini keras-keras semua, sampai ke bagian sana juga keras. Terus kemudian ini sederhana sekali. Terus kemudian di sini untuk tempat koin tuh. Tempat penyimpanan terbuka tapi bisa setengah dibuka, bisa setengah ditutup. Kisi AC-nya ada 4, 1, 2, 3, 4 tuh di atas. Kehalangan sama Twitter. Nah, setirnya tuh udah pakai Nardi. Ye, gila ya. Pakai Nardi, terus kemudian di sini pengaturan lampu sebelah sini. Wiper sebelah sini, hazardnya masih di tengah-tengah seperti ini. Oke, speedometernya tuh kayak gitu, cuman satu klaster yang gede. Ini speedometernya, ini temperatur mesin, fuel gauge, dan notification. Ini oli, baterai gitu ya, aki. Dan ke bagian bawah, ini karena dikit banget, seharusnya di sini ada tempat AC untuk AC, cuman karena Zebra ini Zebra Racing, jadi belum pakai AC. Tapi hebatnya, mobil tahun 90-an ini adem. Nggak pakai AC juga adem, aneh. Terus kemudian tipnya dia pakai single din, udah diganti sama pemiliknya, ini bukan aslinya. Terus power socketnya sebelah sini, asbaknya sebelah sini. Terus kemudian ini pas nelengnya 5-speed manual. Tempat terbukanya sebelah sini, tempat penyimpanan terbuka. Ada handbrake nya di sebelah sini, di bawah tempat penyimpanan terbuka di sebelah sini. Terus kemudian ada seat belt. Oke. Terus kemudian di bagian atasnya udah ditambahkan sunroof, tapi dia masih manual ya. Tuh, bisa ditutup. Keren. Oke, ke bagian depan sebelah sini ada spion tengah yang pakai temperatur tuh, temperatur suhu dalam kabin. Kelihatan nggak? Nah, tuh. Oke, dah, nggak ada apa-apa lagi. Sekarang mari kita ke bagian belakang. Sekarang kita ke interior bagian belakang, dan ini masih pakai pintu geser. Huh! Jadi sultan sehari karena jok belakangnya hanya ada dua. Wow, kita serasa duduk di bioskop di belakang dan merasa seperti sultan karena kita bisa selonjoran kayak gini. Padahal ini adalah sebuah mikrobus sultan dengan bermesin monster. Nah, aslinya kalau si Daihatsu Zebra ini adalah konfigurasinya 3-3 atau 2-3. Jadi di belakang itu bisa muat 3 orang dan di tengah itu bisa muat 2 sampai 3 orang. Tapi ini karena di custom jadi lebih keren ya. Dikasih sunroof lagi di bagian depan, jadi racing banget.
nggak ada seat belt tapinya. Akhirnya kita sudah di dalam Daihatsu Zebra bermesin Monster. Dan ini memang untuk dalemannya, untuk joknya dan segala macamnya memang basicnya Zebra Astrea. Dan untuk yang pertama kali kita review adalah di bagian joknya. Jadi di bagian joknya itu ya sederhana aja dan pas untuk postur orang-orang Asia, orang Indonesia kebanyakan. Tapi kalau untuk berpostur seperti saya yang agak-agak bongsor ini memang agak-agak kurang gede ya kursinya. Tapi dia actually empuk. Terus kemudian saya supportnya memang tidak terlalu terasa gitu ya sebelah sini, dan di bagian paha juga tidak tersangkar dengan baik. Ya rasanya memang kayak duduk di sofa rumah gitu ya, tapi dipasangin ke mobil. Driving posisinya Daihatsu Zebra ini memang ya karakter mikrobus pada tahun 90-an, dia berada di atas. Sedangkan mobilnya karena tidak janggung, jadi ngerasanya ya biasa-biasa aja ya. Tapi ini driving posisinya dia commanding. Terus kemudian juga dashboardnya rendah, setirnya juga dia ngerasa kayak nyetir bakpao ya. Kayak yang jualan bakpao setirnya kayak gini, hampir-hampir flat kayak bus gitu ya. Jadi ya untuk driving position memang tidak terlalu enak. Suspensinya si Daihatsu Zebra ini saya bilang tergolong empuk, tapi memang ya agak ajrut-ajrutan ya. Tapi masih enak untuk dipakai untuk keluarga sih, enak banget. Apalagi kalau ini ajrut-ajrutan itu karena kita sendiri, tapi kalau banyak orang saya rasa sih nggak terlalu ajrut-ajrutan ya. Tapi masih tergolong empuk dan ya untuk sehari-hari masih enak. Mesin yang dipakai Daihatsu Zebra ini 1300cc, tapi udah di-swap dengan Toyota Biggo. Tetap cc-nya sama, 1300cc, tapi sudah ditambah turbonya milik Supra CT20A, dan rasanya kerasa banget, apalagi ditambah intercooler di bagian depan, super. Sebetulnya mobilnya biasa aja, cuman ini rasa sensasinya si turbo ini bikin mobilnya melesat banget ya. Dan memang turbo lagnya terasa banget, si mesinnya ini turbo lagnya rasa begitu sekitar kitaran 5.000 atau 4.500an si turbo aja baru kerasa dan bikin kita wah gitu ya, kerasa banget. Transmisi yang dipakai Daihatsu Zebra ini dia 5 percepatan manual saja, dan perpindahan giginya ini karena mungkin karetnya bosnya ini agak-agak sedikit oblak jadinya, nanti kalau diganti pasti nggak akan kayak gini. Dan rasanya untuk perpindahan giginya mudah-mudah saja, dan ini dijangkau oleh tangan pun gampang juga. Untuk pedal koplingnya ini masih tergolong empuk untuk mesin yang sadis ini. Sistem pengereman si Daihatsu Zebra ini yang depan sudah cakram, tapi belakangnya sayangnya masih tromol. Jadi untuk sistem pengeremannya sepertinya tidak mumpuni untuk menghentikan laju dengan mesin yang monster seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa, memang standarnya seperti itu Daihatsu Zebra, dan memang untuk pedal remnya juga responnya kurang bagus, dan kita harus menekan pedal rem lebih dalam lagi untuk meningkatkan cengkraman rem pada mobil Zebra. Konsumsi bahan bakar Daihatsu Zebra ini karena memang mesinnya sudah di swap, jadi ya kita harus terima saja dengan tenaga mobil yang sebesar ini tanpa AC, karena memang ya Bandung masih adem lah, maksa ini juga. Jadi untuk konsumsi dalam kota dia pakai Pertamax turbo, dan untuk dalam kota itu 1 liter bisa menempuh sekitar 7-8 km, sedangkan untuk luar kota nggak beda jauh, sekitar 9-10 km Pertamax turbo. Jadi kekedapan kabin si Daihatsu Zebra ini ya harus terima saja, karena pada zamannya juga mobil ini adalah mobil yang
pahe gitu ya, jadi mobil yang untuk rakyat gitu kan digunakan. Jadi ya kedapan kabinnya ya seadanya, dari mulai traffic noise, suara mesin, suara ban juga masuk ke dalam kabin. Sambil menunggu di tuning mobil ini, karena kita akan melakukan akselerasi dan akhirnya kita sudah mencapai tahap kesimpulan apa yang saya rasakan mengenai Daihatsu Zebra ini. Yang pertama adalah dia sebetulnya basicnya adalah mobil keluarga, tapi kalau dipakai racing itu menjadi kepuasan tersendiri, kebanggaan tersendiri gitu. Tapi kalau dipakai basicnya ini sudah lebih dari cukup untuk mengangkut keluarga gitu ya, dengan nyaman. Suspensinya juga masih tergolong empuk. Terus kemudian bensinnya memang kalau untuk pakai mesin racing seperti ini sih ya ya sudah lah ya, memang boros gitu ya, sekitar 1.6-1.7 ya, sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Kemudian untuk range harganya, ini harganya menarik karena Daihatsu Zebra seperti ini itu di sekitaran 30-40 juta rupiah dengan kondisi yang bagus. Tapi kalau misalnya kondisinya bahan, sekitar 20-30 juta. Nah, dari pajaknya untuk di daerah Bandung adalah sekitar 500 ribu saja per tahun. Demikian review dari kami mengenai Daihatsu Zebra S90 tahun 92 ini. Apabila sobat suka dengan video ini, klik like, share, subscribe, serta komen di kolom komentar untuk masukan kepada kami sebuah koreksi apabila kami ada salah dalam pengucapan kata. Untuk itu, kami Aspros Auto, sign out.